Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di IT Gaming, teman-teman. Seperti biasa kita bakalan main Roblox lagi. Kita langsung play aja ini. Untuk gamenya ini Roblox Escape Bobby Daycare ya. Bobby Baby Daycare, teman-teman. Bayi raksasa ini. Ini bakalan ngejar kita nanti, teman-teman. Oke, sekarang kita pilih dulu untuk difficulty-nya ya. Kita pilih yang newborn aja. Tapi sebelumnya ini ada first person. Teman-teman nanti bisa pilih yang first person ya. Jadi kamera pertama ya. Jadi nggak kelihatan karakter kita. Tapi saya mau pakai yang biasa ya, biar karakternya kelihatan, biar lebih bagus. Langsung kita pilih yang newborn. Nah, oke, kita udah di masuk gamenya nih, teman-teman ya. Kita udah di sebuah ruangan dan kita bakalan keluar dari ruangan ini, teman-teman. Tapi di sini ada penghalang nih, teman-teman ya. Ada penghalang di pintunya. Jadi kita bakalan matiin dulu. Kita matiin dulu. Nah, emergency power off supaya penghalangnya yang ada di pintu ini, lasernya tadi ini mati, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke stage berikutnya, teman-teman. Jadi misinya nanti di sini kita keluar dari tempat penitipan anak ya, teman-teman ya. Tempat penitipan anak yang dijaga sama si Bobby, teman-teman ya. Bobby ini robot bayi, tapi dia punya teknologi yang canggih, teman-teman ya. Dia nggak akan membiarkan orang yang masuk ke daycare-nya ini keluar dengan selamat, teman-teman ya. Jadi kita bakalan dikejar si Bobby nanti, teman-teman. Oke, kita sudah di... Wow, itu si Bobby di atas, teman-teman. Hati-hati, jangan sampai jatuh ke bawah, karena ini bakalan mati, teman-teman ya. Jelas bakal mati kalau kita jatuh ke bawah. Oke, ada pesawat. Agak susah nih nyari momennya nih, teman-teman ya. Nah, kita harus lompat, momennya harus pas dengan pesawatnya, teman-teman ya. Nah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Yang baru lihat channel IT Autodidak, silahkan di subscribe dulu, teman-teman ya. Di subscribe, di komen, dan juga ditonton video-video IT Autodidak Gaming yang lain, teman-teman. Ini lumayan bagus 3D-nya, teman-teman ya. Grafiknya lumayan bagus, teman-teman. Oke. Ya, sip. Kita sudah di stage berapa ini? Stage 5, teman-teman ya. Kalau lompat kayak gini ya, bidang seperti ini, teman-teman, cari yang terdekat nih. Jangan dari ambil dari sisi sebelah sini. Ini nggak nyampe kalau ke sana, teman-teman. Nah, cari yang sisi terdekat di sini ya. Pojok ini, teman-teman. Nah, sama aja nggak nyampe. Kita kurang maju sedikit ya. Oke, nah di sini nih. Nah, oke, cari yang pojokan yang agak dekat dengan bidang yang lain ya. Oke, ini ada susunan kata ini, run ya. Terus kita nyebrang lagi di jembatan kecil ini, jembatan kayu kecil ya. Oke. Nah, sip. Ini kita bakal lewat jembatan lagi, tapi di depan ini ada kayak jembatan yang patah ya. Jelas nanti ini jebakan, teman-teman ya. Jadi kita harus cepet-cepet nih. Ini pasti jatuh nih kalau kita injak. Nah, kan harus pas ya, teman-teman ya. Oke, langsung loncat aja. Ya, nah oke, kita bakal menuju ke sebelah sana pakai kanan ini, teman-teman ya. Nah, oke, nyampe nggak? Oke, nyampe ya. Nyampe. Naik ke atas, teman-teman. Buat teman-teman yang baru lihat channel IT Autodidak, silahkan di subscribe ya, teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen supaya saya lebih semangat bikin video yang lain, teman-teman. Oke, turun.
Ini ada peringatan nih. Shh, baby Bobby is sleeping. Nah, ini. Maksudnya kita suruh diam nih. Karena ada si baby Bobby yang lagi tidur nih. Ini sebenarnya penjaganya dia, teman-teman ya. Penjaga daycare ini nih namanya si Bobby. Nah, kita lihat nanti ya. Oke, kamera saya bakalan saya nah, giniin ke belakang ya. Nah, lihat-lihat. Kita dikejar, teman-teman ya. Oh, kesini. Oke. Agak dipercepat sedikit nih, teman-teman ya. Agak dipercepat sedikit supaya enggak kena nih. Tadi udah lihat ini ya. Waduh, cepet juga dia jalannya, teman-teman. Larinya cepet juga nih si Bobby nih. Di depan ada tombol, teman-teman. Ada tombol siap-siap, kita buka pakai tombol, teman-teman ya. Nah, tombolnya di sini. Oke, press button, langsung kita ke sini. Ups. Malah jatuh, teman-teman. Coba kita lihat dulu nih. Nangis dia, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, biarin si Bobby nangis, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke kita masuk ke perutnya si Bobby, teman-teman ya. Gimana ceritanya? Saya terlempar dari atas, masa langsung turun nyemplung ke ini ya. Nyemplung ke comberan ini, teman-teman ya, langsung mati, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita. Oh, dia agak ini ya. Kalau diinjak agak turun tuh, teman-teman. Wah, keren juga nih 3D-nya ya. Jadi si papan Lego itu kalau diinjak nih, turun dia, teman-teman. Nah. Oh, kena ya. Avoid burning. Dia katanya racun yang bisa membakar, teman-teman. Ini racun yang katanya bisa membakar. Membakar tubuh. Oke. Aduh, kena lagi. Oke, jangan terlalu deket nih, teman-teman ya. View kameranya dinaikin. Oke. Loncat aja dari sini. Oke, sip. Kayaknya agak jauh, teman-teman ya. Seperti coba. Cari yang terdekat mana ini, teman-teman? Aduh. Oke, sip. Agak kesusahan tadi nih. Nah, oke, sip. Oh, ternyata ada bola. Ternyata ada bola yang datang, teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat dulu ya. Nah, kita sebaiknya ngumpet dulu di sini nih. Tunggu momentum yang pas, teman-teman. Nah, oke. Nah, kita tunggu dulu di ujung sini. Nah, baru kita masuk ke ruangan itu ya. Ini masih di dalam tubuhnya si Bobby Daycare ya, Bobby, si Bobby Baby, teman-teman. Oke, ini ya, kayak tulang punggung ya. Ups. Oke. Loncat-loncat, parkur-parkur, naik ke atas, teman-teman. Oke, terus. Nah, ini ada lagi kayak pipa ya. Aneh-aneh aja ini ya, teman-teman ya. Di tubuh si Bobby ada pipa ya. Memang si Bobby ini ceritanya itu adalah bukan bayi asli ya. Dia ini bayi robot, teman-teman, tapi sudah dipakein teknologi canggih, jadi dia bisa mendeteksi setiap gerakan musuh, teman-teman. Oke. Agak susah nih ya. Agak susah, teman-teman ya. Oke. Whoops. Oh, meninggal. Oh, enggak. Kayaknya kena ini, kena ember yang ini, gelas ya. Ini gelas ya, teman-teman ya. Oh, enggak mati dia. Oh, saya kira mati nih, teman-teman ya. Ternyata enggak mati, teman-teman.
Oke, okay, sip. Oke, okay, berarti bisa santai. Nah, sip, bagus. Aduh. Jadi kalau kita kena gelasnya itu ternyata nggak mati, teman-teman ya. Jadi di santai aja, dilewati aja, teman-teman ya. Kita naik ke atas. Oh. Yaps, kurang gerakan sedikit tadi. Oke, okay, kita press button. Ada sebuah apa ini ya? Kayak besi, teman-teman ya. Kita bakalan pakai ini buat nyebrang ke sana nih. Oke, mana-mana. Kita pas dulu, kita taruh dulu supaya pas. Oke, sip, bagus. Ambil lagi, kayaknya ini nggak perlu. Nah, tinggal loncat aja. Ini juga nggak perlu pakai jembatan. Oke, nah ini pakai juga. Ini kayaknya pakai ya teman-teman ya. Oke, daripada ragu-ragu, ini kita pakaiin aja jembatannya. Nah, oke. Kalau ini kayaknya enggak. Nah, bisa langsung loncat. Ternyata dekat ya. Nah, ini kita bakalan keluar dari si tubuhnya si Bobby. Enggak tahu ini lubang apa. Ini lubang pembuangan atau lubang apa ini teman-teman. Nah, kan kita sudah di luar nih. Oke, seperti biasa, kita sudah melewati garis kuning dan bakalan lari dengan cepat teman-teman. Dan loncatnya juga cukup jauh. Oke, hati-hati jangan sampai bablas ya. Oke, sip. Ini stage ini kayaknya lebih panjang ya. Jadi kalau stage ini mati di jalan nih, nanti kita bakal ngulang lagi dari depan sana teman-teman ya. Jadi mending kita pelan-pelan aja teman-teman ya, supaya nggak ngulang lagi. Bagus, sudah sampai di ini terakhir. Ini teman-teman ya, ini di area terakhir, stage terakhir. Jadi kita tarung dulu nih, tarung sama si Bobby Baby teman-teman. Nah ini nih. Oke, ada, oh ini loncat-loncat. Oke, okay. Wow, kaget. Okay, kita ke sini dulu. Agak banyak juga ini musuh kita ya. Oke, nggak begitu susah sih teman-teman ya. Yang penting kita bisa membidik dengan pas teman-teman. Oke, nah ini. Nah, bagus. Dah menang kita ya teman-teman ya. Oke, kita menang. Ini ada tulisan apa? Take the escalator to Green Bean Destiny. Oke, kita naik eskalator. Oke. Wah, tinggi banget nih teman-teman ya. Kecil banget. Ternyata eskalatornya gede banget teman-teman. Terus kita lanjut ke garis finish ini teman-teman ya. Nah, oke, ke garis finish. Waduh, kok ini ya? Jauh banget teman-teman garis finishnya ya. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe dulu yang baru nemuin channel saya ini ya. Jangan lupa di subscribe dulu. Kita bakalan ada video-video tiap harinya teman-teman, khususnya video buat Roblox. Game Roblox atau game-game yang lain, mungkin game PC atau game, aduh, game Android ya. Tapi saya lebih seneng ke game Roblox kayaknya ini ya. Oke, kita naik ini buat ke garis finish ya. Ini ngomong-ngomong, oh ini kepalanya si ini teman-teman ya. Kepalanya si Baby Bobby jadi mobil ini teman-teman ya. Baby tapi kepalanya ini udah tua ya teman-teman ya. Nah itu karakter kita gede banget teman-teman.
Oh, kok kuning ya? Oke, kok kuning ya? Oke, kita dah di garis finish teman-teman. Berarti kita dah menang. Gitu aja untuk video kita kali ini ya. Kabur dari daycare-nya si Bobby Baby teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, dan juga di komen videonya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.